Okey, Assalamualaikum. Nama Muhammad Mahmud Ruslan. Penyelia Puan Nurliza binti Abu. Okey, Smart Closing adalah nama yang dipilih untuk projek saya kali ini. Okey, overview, introduction, methodology, result, discussion, conclusion, suggestion, milestone. Okey, itu adalah yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Okey, kita pergi kepada introduction. Okey, seperti yang sedia maklum, projek ni adalah khusus wajib bagi setiap pelajar. Ia bagus oleh kerana sebab boleh mencungkil idea-idea daripada seorang pelajar dan juga boleh melihat kreativiti daripada seorang pelajar. Okey, selain pada tu kita juga boleh melihat budaya bersaing secara sihat seperti melakukan projek dan yang terbaik seperti projek yang berdaya saing. Okey. Oleh itu, projek yang saya pilih kali ini adalah Smart Clothes Hanger. Projek yang saya cipta ini adalah untuk mengeringkan pakaian dalam ataupun lebih tepat membantu seseorang itu untuk mengeringkan pakaian tanpa terkena hujan. Okey, kita teruskan kepada problem statement. Okey, problem statement ni adalah masalah yang dihadapi sebelum adanya projek saya. Okey. Sebelum ini, seseorang itu apabila dia sibuk bekerja, dia tidak sempat untuk mengambil pakaian yang dijemur dan oleh kerana terlalu sibuk bekerja, pakaian yang dijemur terpaksa dibasuh semula akibat terkena hujan. Oleh itu, terdetik ataupun terfikir saya untuk cipta projek ini adalah untuk menyelamatkan perkara-perkara seperti itu. Okey, sebagai contoh, seorang itu boleh pergi kerja dan selain daripada itu, masalah yang dia hadapi adalah apabila pakaian lembap, ia akan menarik perhatian bakteria untuk berada di pakaian kita. Okey, kita teruskan objektif. Okey, objektif. Kebaikan projek yang saya lakukan ini adalah dapat menjimatkan kos, dapat menjimatkan tenaga. Okey, kita pergi kepada kos. Okey, kos seperti sabun, air dan juga elektrik bagi pengguna mesin basuh. Okey, kenapa kos? Okey, ia disebabkan terpaksa membasuh sehinggakan selai pakaian itu terpaksa dibasuh sehinggakan berkali-kali dan ini juga menjimatkan tenaga. Jadi tak perlu nak basuh 2-3 kali pakaian tu dan projek yang saya lakukan ini dapat membantu hanya dengan sekali menjemur dan juga dapat masa yang singkat untuk mengeringkan pakaian apabila ia menyelamatkan daripada terkena hujan. Okey, scope of research. Okey, scope of research ni adalah apabila saya lakukan projek ini, saya menyasarkan projek ini adalah untuk penggunaan di rumah. Ia hanya membekalkan 12 hingga 15 volt, jadi sesuai untuk penggunaan di rumah. Kemudian projek ini juga dapat mempunyai ciri-ciri keselamatan yang terbaik. Sebab itu skop yang dipilih adalah sekitar di rumah kerana mempunyai anak-anak kecil ataupun boleh elak daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Okey, ini metodologi block diagram seperti yang tertera. Okey, kemudian ini adalah flowchart. Okey. Kemudian ini adalah skirt. Ini adalah komponen yang berada di dalam projek saya.
Okay, ini adalah contoh-contoh gambaran projek saya daripada belakang, tepi dan juga bahan-bahan seperti Arduino, sensor. Okay. Ini adalah discussion. Okay. Projek yang saya lakukan ini menggunakan Arduino, rain detector, temperature sensor and LCD. Okay. Bagi temperature sensor dan LCD, ia digunakan adalah untuk mengesan suhu, dan juga LCD adalah untuk memaparkan suhu pada ketika itu. Ia boleh juga menyelamatkan baju apabila suhu semakin rendah, dan apabila suhu semakin tinggi, ia dapat dikesan dan juga dapat mengeluarkan baju pada ketika itu. Okey. Kemudian conclusion. Okey, conclusion. Okey, saya harap apabila projek ini sudah terjadi dan ia dapat membantu sedikit sebanyak dalam meringankan beban seseorang, meringankan beban pengguna. Okey. Selain pada tu, ia juga boleh merehatkan minda seperti tidak terlalu stres apabila pulang ke rumah. Bagi isteri ataupun ibu yang berada di rumah, dan juga boleh meringankan beban mereka. Okey. Okey, suggest untuk projek saya adalah masa depan adalah menambahkan signal untuk pengguna. Okey, apabila hujan pada ketika itu, pengguna akan menerima signal seperti mesej yang akan dihantar melalui Telegram. Okey, kemudian apa yang kedua yang suggestion adalah ingin melakukan apabila pakaian sudah mencapai tahap kering yang baik, ia akan terjatuh ke dalam bakul. Okey, kemudian meletakkan pewangi bagi membolehkan baju itu berbau segar dan juga boleh menghilangkan bau-bau yang tidak diingini. Okey, ini adalah milestone sepanjang projek 1 dan juga projek 2.